kembali lagi di channel Emoto Vlog di tempat yang sama ya. Ini sekalian ya. Ini ada dua motor yang mau aku review fisiknya. Bisa dibilang satu bapak tapi beda ibu. Ya, intilah gitulah, satu bapak tapi beda ibu. Oke. Ini modifnya ya, cuma diganti jari-jari ya. Sama knalpot ada yang diganti itunya apa sih ini? Apa itu namanya, ada yang diganti rantainya doang. Oke. Langsung saja ini motornya. Boom. Ini Mega Pro, nggak tahu ini tahun berapa. Ini tahun 2005 kalau nggak salah ya. Ya, ini 2005 kalau nggak salah. Yang itu Vixen tahun 2013. Ya, 2013 kalau nggak salah. Mana ya, MP dulu aja ya. Oke. Belakang aja. Ini knalpotnya pakai R9. Pakai R9 ini anaknya belinya katanya dulu harganya itu 1 juta. Mahal ya R9. 1 juta ini dulu belinya. Kalau ini peleknya ini pakai apa ini peleknya? Enggak tahu ini. Bentar. Apa ini? Pakai gawang ini. Enggak tahu lah. Pokoknya ini peleknya ini depan belakang habis 300. Kalau tromolnya mungkin tromolnya MP-nya ini sendiri ya. Tromolnya ya. Ini juga apa ya? Dibikin bolong. Akinya ditaruh di bawah jok gitu ya. Ini filternya dilepas ini. Itu ya, selebar depannya juga dilepas. Wah, enak wis teh udan. Nyiprat untuk rai. Ini peleknya ganti. Oh, pelek Rossi. Belakang juga Rossi mungkin. Kok beda ya? Belakang ada tulisannya Takagawa. Depan Rossi, beda mungkin mereknya. Oke, sekarang melaju, melaju lanjut ke Vixen. Ini dia, boom. Vixen tahun 2013. Ini cuma diganti apa ya? Pelek. Ini kan ganti velg aja ya. Ini kan aslinya sebenarnya itu kan velgnya itu bintang ya. Tapi diganti jari-jari. Ini tromolnya ini depan belakang ini tromol aslinya Vixen katanya. Ya cuma variasi Vixen, cuma khusus untuk Vixen. Ini apa ya? Depan ini depan belakang itu pelek Rossi. Pelek Rossi depan belakang itu. Anaknya ini habis 1 juta ganti jari-jari bawah aja. Depan belakang ganti jari-jari depan belakang. Terus ini, ini apa ya, rantainya, rantainya diganti triple S. Dulu ini sebenarnya warnanya itu kuning, mungkin warnanya hilang ya, jadi kayak apa ya, biasa gini warnanya. Dulu harganya anaknya beli itu 250 kalau nggak salah, 250 berapa itu lupa lah, anaknya sendiri aja lupa. Ya begini kan, ini kan masih standar kalau fungsinya cuma diganti jari-jari. Oh ya, lupa ini lampu depannya ini ya, dibuat kayak tiger Revo yang baru itu, dikasih apa ya, dikasih kayak gini. Kalau kata anak-anak sekarang itu disebutnya tiger daden-daden. Kayak kayak main bantengan nah. Enggak tahu aku kalau itu apa dikasih kayak tiger itu habis berapa, enggak tahu. Apa enggak tanya anaknya soalnya. Oke lah. Kalau mau ngirim video bisa hubungi saya lewat IG dulu. IG ini nanti ada di deskripsi. Nanti saya kasih nomor WA, bisa dikirim lewat WA, bisa dikirim lewat Gmail. Nanti aku apa ya, edit sesuai request kalian ya. Nanti kalau lagunya kena hak cipta ya
aku nggak bisa upload, nanti pasti aku ganti lagu yang sesuai request, cuma lagu karaoke biar bisa diupload. Ya sama itu, minim kirim 5 video ya, 5 video, satu video ya durasi ya minim 3, 3 menitan lah, satu video sama 5 foto lah minim, masih lebih banyak, lebih banyak nggak apa-apa. Oke lah, segitu saja review fisik Mega Pro tahun 2005 sama Vixen tahun 2013. Oke. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Oke, Emoto Vlog. Bye.